Ini armadanya udah parkir di shelter keberangkatan, tepatnya di parkiran Sinar Jaya, dan di tengah-tengahnya Damri juga, teman-teman. Nah, pintunya kenapa ini keras, nggak bisa dibuka? Kunci. Dikunci pintunya. Ya tolong mas, bukain pintunya itu. Ada stiker. Kita dapat stiker nih dari Mas Nurdin. Nih Mas, kita kasih ke Mas Oi Akap. Jangan lupa di subscribe channelnya nih, Mas Oi Akap. Ini bajunya Mas. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Arni Ufian. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya ini hari Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023 teman-teman. Dan saya sedang berada di Magus Polres Pelawat Cipondo Kota Tangerang. Dan seperti biasanya kita akan hunting atau update keberangkatan bus MTI pada sore hari ini teman-teman. Ini armadanya udah parkir di shelter keberangkatan, tepatnya di parkiran Sinar Jaya dan di Damri juga teman-teman. Mantap banget ya. Jadi di Polres itu nanti dia berangkat jam 6 dan sampai Terminal Grogol jam 7 malam teman-teman. RM 001 yang dibatangi oleh Mas Joko dan Mas Dani ya krunya, dua orang Mas Dani semua namanya tuh. Dan seperti ini cuacanya, cerah ya pada sore hari ini, dan ini udah jam setengah 6 kurang 10 menit. Jadi masih ada 40 menit untuk kita lihat-lihat dulu nih, okupansi penumpangnya seperti apa, juga ada bisa apa di terminal ini teman-teman. Langsung aja dari pojok, ini ada bus Hari Indah nih. Ini rute Jakarta Surabaya. Ini masuk ke Bunga Rasi nih. Tim Sapu Jagat ya, X-nya Pala Kencana, dengan bodi dari garapan karoseri New Armada Magelang, yaitu Evonek teman-teman, dengan mesin Hino RK8260, X-nya Pala Kencana. Tim Sapu Jagat ini. Ini Surabaya via Pantura. Jadi nyesernya lumayan lama ini. Dan saya dengar-dengar ini 24 jam nih dari Tangerang sampai ke Surabaya. Wah, gila. Di sampingnya ini ada bus Garuda Mas, kayaknya ini perpal nih, masih perbaikan. Di sini kosong aja ya, biasanya ada Haryanto dan Handoyo, Handoyo udah berangkat barusan. Ini ada Asli Prima dari Murni Jaya, ada Agra Mas, sama apa nih, Raya Purwantoro. Ini Damri yang lama ini, bisa lawas ya. Rute Jakarta Purwokerto, ini Sinar Jaya. Rute mana ini? Biasanya sih Wonosobo ya kalau begini. Datang bus Handoyo. Oh, di pojok sana itu ada bus Epastar yang terbaru tuh, yang Volvo B11R. Yang dengar-dengar katanya drivernya wanita, teman-teman. Masuk bus Handoyo nih. Bisa keren ini, Mercy 1626. Dan kelasnya benar-benar mewah banget ini. Memang bodinya agak aneh ya, soalnya dirombak. Cuman masalah fasilitas bisa ditandingi, teman-teman. Di pojok sana itu ada bus DMI, the unit. Rute Jakarta Wonosobo, ada PBP dan Dieng Indah. Jadi ketiga unit itu Wonosobo, Sinar Jaya dan Wonosobo di Sinar Jaya. Ada Anindya Yoda rute Jakarta Yogyakarta, ada Laju Prima rute Jakarta Bojo. Nanti dia masuk Grogol juga teman-teman. Dan di sini MTI di tengah-tengah nih, di antara Damri dan Sinar Jaya. Oke, kita lihat dari depan ya. Ini kondisi terminalnya nggak begitu ramai orang-orangnya. Cuman bisnya udah berangkatkan bus Agra Mas Maestro. Wah, ini ganteng banget ini. Penuh aksesoris ya dan strobo. Lampuan ini. Dan mesin Hino RK8260 dan bodinya SAD Jetbus 3 Plus. Oh, Jetbus 2 Setra. Kebiasaan review JB3 jadi begini nih. Nah, ini diberangkatkan bus Epastar yang tronton Volvo B11R, teman-teman, dengan bodi terbaru dari garapan karoseri Tentrem Malang, Avante H9 yang facelift Fender Edition. Ini varian terbaru dari Avante. Dari PT Eka Permata Agung. Mantap. Skyu. Oh, ini ya. Wih, cakep banget ya. Penumpangnya full. Bus Murni Jaya dan Agra Mas Brazagan.
Oke teman-teman, ini tampilan dari depannya ya. Tadi samping MT ini ada Damri rute Jakarta Purwokerto udah berangkat. Dan Sinar Jaya juga udah berangkat tadi yang sebelah sini. Tinggal yang Pori Selawi Purwokerto. Ini MTI untuk update-annya, ini fog lampnya dua-duanya udah dikasih ya, udah yang baru sekarang. Nih, ada kiri dan kanannya. Kemarin tuh kosong, bolong, nggak ada lampunya. Dan juga ini ada tambahan lagi nih di atas apa ya? Plat nomor, lampu jarak jauh. Jadi untuk penerangan di tol memadai lah lampunya. Kemarin tuh kosong banget. Dan untuk strobonya ini mati teman-teman, yang dua. Ini ada 3 strobo ya, 1 PJR di atas, strobo dua-duanya mati. Error. Nanti dibenerin paling kalau sempet. Ini headlampnya juga keren nih, ada warna merah-merahnya. Jadi garang kalau dari depan. Dan sejauh ini penumpangnya belum ada yang masuk ya. Dan memang penumpangnya juga nggak begitu ramai di sini, sepi. Mungkin masih ada suasana-suasana tanggal merah, jadi nggak begitu ramai. Ini ada halpernya nih. Lagi nyantai dulu, soalnya belum ada penumpang. Dan ini udah jam 6 kurang 10 menit. 10 menit lagi diberangkatkan teman-teman. Nah untuk LED yang di bagian kaca atas samping juga ini yang di atas, ini yang matinya udah lumayan banyak nih, hampir semuanya mati. Tinggal di depan dan belakangnya doang. Kemarin tengahnya sempat ada yang hidup, sekarang udah mati semua nih bagian tengah-tengahnya. Tinggal ujung sama depan doang. Biasanya diberangkatkan ya, penumpangnya ada di Cikokol ini. Jadi muter ke Cikokol dulu. Cikokol masuk ke kolong, nanti putar balik lagi, baru ke Grogol. Tapi ini fog lamp baru belum dinyalain ini. Strobo juga gak dinyalain. Nah, pintunya kenapa ini keras, gak bisa dibuka. Kunci. Dikunci pintunya. Keras banget. Ini kekunci kayaknya. Jadi ini dari sini kosong teman-teman. Penumpangnya di Cikokol. Jadi muter dulu nih. Wih, ada stiker. Bentar di-pay-in mas ya? Masih. Mas Joko udah masuk ke kabin kru. Kita dapat stiker nih dari Mas Nurdin. Ya Mas, kita kasih ke Mas Oi Akap. Jangan lupa di subscribe channelnya nih, Mas Oi Akap. Ini bajunya Mas. Mantap. Ini stikernya apa ini? MTI. Oh ini agen Wonopringo. Wonopringo. Ini berangkatkan nih Mas Joko. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga terhibur dan bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.